Oke okay guys, oke okay cok, oke okay bro, oke okay dan oke okay. Ya sekarang pula ini aku lagi di daerah Prambanan, ini tepatnya di selatan, pasar Prambanan selatan, Polsek selatan, rel kereta api. Ini aku mau COD ular albino indukan proven. Wow. Ini aku nunggu orangnya, ini aku udah dari jam 5 pagi tadi udah di sini, tapi orangnya gak tahu belum datang-datang, mungkin PHP ya ini. Jam jam 5 pagi sampai jam 9 apa ini? Wah, enggak bawa jam. Nanti naik PHP dicium ya. Woyo. Ini tuh cowok yo. Oh, cowok toh. Padahal cewek. Berarti nanti disentil ginjalnya aja. Ayo, ya. Oh, ini udah telatnya dia dari jam 5 loh, 5 6 7 8 9 5 jam dia telat. Nyam jauh-jauh dari Kota Bantul, Rojo Taman Sari. Dia malah belum nyampe-nyampe nih, gimana nih? Yowis lah, kita tunggu aja sambil rokokan. Ya, oke okay. Nah, ini orangnya lho. Ini orangnya. Jadi mau diapain ini? Dari jam 5 pagi baru sampai jam 9. Ini harus disintel apa, di sentil ginjalnya biar orangnya nggak punya akhlak. Resek. Kamu itu janjian sama aku jam 5 pagi baru sampai jam 9 ini gimana lo? Kamu itu. Ini cuitan. Teman-teman, aku nggak mau lama-lama, aku udah bingung, udah bosen ya teman-teman. Ini mau dibuka dulu. Udah. Pasti dia nyolong punya ibunya buat pada beras. Tolong ada rosok, ada rosok. Jumbo ini teman-teman ya. Nah, ini mau dilari dulu. Berapa meter Mas ini, Mas? 3 meter setengah. Oh, 3 meter setengah ya. Biar kalau sedikit dia duluan ya. Wah, ini teman-teman. Cakep banget. Jos. Cantik sekali. Come to papa. Oke. Wah, karakternya masih jambi teman-teman. Dia. Ini betina proven satu kali. 20 butir. 20 butir. Jadi semua ya, Mas? Jadi semua ya? Nah ini teman-teman, oke. Lihat teman-teman. Ini teman-teman, ini jenis albino orange blue female proven ya. Telur 20, nggak ada yang selak, jadi semua teman-teman. Nah ini temanku dari Klaten, namanya Mas Kevin. Halo Mas Kevin. Al-Fatih. Gak usah sok ganteng menurut ini kamera ini. Jaim man. Nah ini teman-teman, ini mau aku bawa pulang ke kandang Satwa Pedia, mau aku jadi induan ya teman-teman. Jadi ini nanti apa? Pokoknya debit ya. Iya. Biar digendong sama yang punya dulu lah, biar pelukan perpisahan. Dapat berapa menit ini? Perlu ramai. 3 menit. Oh, ayo. Ayo teman-teman. Mas Kevin ini di Klaten punya banyak ular. Tapi di sini dia bawa 2 ular. Dan ini ular pertama yang gede. Betina. Betina yang ini cuma. Ini ularnya Mas Kevin. Ularnya yang punya ya. Oh, cuma segini. What the fuck? Hitam dan kekar katanya. Nih makannya tiap hari mas, bakso. Ayam, bebek, mau kelinci. Di tempatku tak kasih makan ayam kampus. Yos, oh jodoh umur lah ayam kamu sih, di tempatku cuma tak pakai buat makan ular ya teman-teman. Jadi buat kalian yang suka jajan itu
berhentilah ya di tempat itu cuma anak buat pakan. Nah jadi teman-teman panjang juga ya, dulu sendirian pun repot ya teman-teman. Cakep teman-teman. Cakep banget coy. Nanti kita masukkan ke kandang beberapa hari dulu dan dia penyesuaian. Habis itu kita kasih makan. Nah ini teman-teman, aku tuh di pinggir jalan ya, aku jadi pusat perhatian, aku dipandangin cewek-cewek tuh. Hai. Gue aku ini lagi dadaru cewek kok ya rantok syuting tuh. Nah ini teman-teman, cakep banget. Bar setting yo. Bar ganti kulit teman-teman. Terus berat es jeruk kesel aku ini. Eh aku nggak usah sarung. Biar dia jalan-jalan dulu teman-teman. Nih. Mulus. Ini ularnya udah tak masukin sarung ajaib. Ini pokoknya aku mau pamit dulu karena aku nunggu ini menungsa ini loh. Menungsa ini udah 5 jam sendiri. Datang. Artinya udah mau aku posting di Facebook PHP COD gitu ya teman-teman. PHP. Dicari orang macet. Oh, so ini pokoknya buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Reptilpedia dan sama pantau terus IG-nya Mas siapa? 2K Reptiles. 2K Reptil ya teman-teman, nanti ada di sini IG-nya. Jadi ya wis lah rasa sesuai kesel aku bacot wae. Ya wis pokoke di like, comment, share, subscribe yo. Salam sah lanjut. Lanjut sah. 2 hours later. Oke bosku, tadi pagi kita udah COD ya. Ini lanjutan dari COD-an tadi ceritanya ya, karena yo kesel aku tadi wis udah naik motor jauh-jauh masih ngonten. Yo ini pokoknya ularnya udah sampai di rumah. Ini udah kita rendam. Terus mau kita masukkan ke tera untuk sementara dulu karena kita lagi pesen tera yang ukuran jumbo buat breeding ya. Ini ularnya teman-teman. Ini jenisnya albino orange glow ya. Tipe 3 kalau nggak salah. Ini betina atau female, proven artinya udah terbukti. Wes tahu mana, cuk, wes tahu ngedok yo. Ini kemarin telur pertama itu maksudnya dia baru proven pertama telurnya 20 dan jadi semua. Anakannya ada tiger WP. Tiger WP itu tiger white paste, tiger lavender, tiger orange glow. Mantap ya teman-teman. Oke, langsung aja ini kita keluarin dulu. Kita lah pakai sarung yang tadi. Oh, ini karakternya. Apa ya namanya? Feeding time banget. Dulu teman-teman. Diandukin dulu ya. Diandukin dulu biar kering lah. Jadi keluarga satwa pedia. Keluarga baru nih. Barang baru. Hati-hati takut lecet. Iya. Ini kejadian ngelap dulu. Oke. Mandiri nih, cok. Dia bisa ngelap badannya anduan diri sendiri. Ini tinggal kita push makan. Semoga tahun ini menghasilkan lagi. Push makan dan yang cantik biar dikawinin lagi ya. Oh, biar push. Nafsu ya. Biar jantannya. Oke, cukup. Sekarang kita di zoom di api dulu gitu. Awas lu nenggo becekan lu. Wow. Gimana, wah. Oke. Bosku, ini kita ambil dulu. Makan kan
ini. Wow. Nih. Mantap, Bro. Nih. Tapi papi diman. Ini diman. Bisa jalan? Iya, bisa. Oke. Kita jalan dulu ke terarium. Nah, masukin dia ke kandang. Pinjer dulu, pinjer. Pinjer dulu. Oke. Kita masukin dulu. Wih deh. Berat ya Allah. Loh. Berat enggak? Enggak ngapusin aku. Waduh. Kita masukin dulu. Eh. Oke, ini. Cakep teman-teman. Nih. Wow, istimewa. Lho, di syuting iki nih, ra syuting nang ulo nih, ra syuting aku nih. Nih. Musim depan bisa dibit iya anakannya ya. Ya bener. Masuk lelangan semua ya, anakannya. Ya semoga menghasilkan lagi teman-teman. Ini kandangnya masih kekecilan karena ini aslinya bukan tera yang buat breeding, ini cuma tera buat display. Jadi biar buat sementara dulu kita baru pemesanan kandang yang khusus buat breeding teman-teman. Ini ya, matiin aja lampunya ya. Oke. Oke teman-teman. Biar dia penyisian kandang dulu. Kita tutup teranya. Nih, dapat berapa menit sih ini? 4 menit. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini juga ada nih. Ini juga ada motle yang kita liatin. Lagi mau shedding tapi ya. Ini ada motle Tiger Platinum ya. Awas tangan jangan deket-deket. Ini motle Tiger Platinum, teman-teman. Mantap juga ya. Mantap juga. Ini betina 3 gen, 3 combo mob. Ini albino orang glow. Oh iya dia. Oh, feeding time-nya ngeri. Oke teman-teman, pokoknya cukup di sini dulu. Nah, ini saya tak cium dulu. Sini. Sini lo. Ya, kabur. Ya, oke teman-teman, pokoknya jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Reptilpedia. Sini. Salam sah lanjut. Lanjut sah.